Timnas Indonesia vs Singapura. Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura di leg kedua babak semifinal Piala AFF 2020. Duel digelar di National Stadium, Sabtu malam WIB, tanggal 25 Desember tahun 2021. Duel ini bakal menjadi penentuan untuk kedua tim melaju ke babak final. Sebelumnya di leg pertama Indonesia dan Singapura bermain imbang 1-1. Gol Timnas Indonesia dicetak oleh Witan Sulaiman pada menit ke-28. Sedangkan gol balasan Singapura diciptakan Ihsan Fandi saat laga memasuki menit ke-70. Pada leg kedua nanti, kemenangan menjadi harga mati yang semestinya diraih Timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong pun berharap pertandingan bisa diselesaikan dalam waktu normal tanpa harus ditentukan lewat drama adu penalti.